katanya benar kan, kalau udah kacanya lebar begini yang pojok ini jadinya luas lega gitu. Kawan-kawan, ketemu lagi di channel Panlala. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Saya lagi di perjalanan. Kita mau cek unit Nissan Almera yang dikirim sama Bluebird Jakarta ya. Jadi mobilnya ada di Bluebird Puldarmo Kali. Ada 10 unit. Kita tertarik karena mobil ini kayaknya pas banget buat teman-teman yang kemarin menanyakan kalau budget 60 dapat apa ya gitu ya. Dapatnya ya kira-kira Almera ini, bahkan harganya mungkin bisa di bawah 60. Ntar kita buka harganya saat sudah ketemu unitnya. Kita belum tahu soalnya Nissan Almera itu kayak gimana kondisinya, interiornya gimana, karena di Surabaya belum pernah ada. Terus saya sekarang ditemenin sama Mas ini. Halo. Driver anyar. Anak gua. Kita ikuti perjalanan kita ya. Kita nanti review detail deh. Terus mau tahu juga nanti warnanya tuh warna apa aja. Katanya sih gak ada warna yang ngejreng-ngejreng ya Mas ya? Iya. Katanya cuma ada abu-abu hitam sama silver. Tapi kita lihat aja deh nanti. Sekalian kita salah satunya nanti kita coba test drive. Mudah-mudahan sih memuaskan sehingga nanti ditawarkan ke kalian juga enak gitu. Ya. Kita sudah deket Puldarmo Kali. Pulnya di sini. Belok ke kiri, jembatan BAT ya teman-teman. Jembatannya di Jalan Bung Tomo. Nah ini dia pulnya. Oke. Kita masuk sini mau cek unit Almera. Tanya udah di sini. Kita mau tau aja sih Almera itu kayak apa. Ganti tembak. Oh iya, siap. Ya. Nggih. Maju dikit. Wah, dicek suhunya. Iya, mohon maaf. Nyala apa enggak? Saya juga ya? Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Sebentar, nunggu durasinya. Oh gitu. Ada durasinya. Ini standar kalau masuk pool kepalanya harus di iya. Termogan. Oh, silakan, Pak. Nanti pakai saya boleh lihat berapa suhu saya? 36. Oke, sip. Terima kasih banyak, Pak. Maju sini. Itu kan ada tempat parkir satu. Itu yang itu. Sebelahnya mobil biru kanan. Enggak, itu buat parkir. Enggak lah. Ini kan mall. Iya, heeh. Oke, Bapak. Di Darmo itu dia pakai nama itu Hovios. Step sini aja. Tapi kesini kita turun dulu ya teman-teman ya. Sambil kita cari tahu dulu parkirannya Almera di mana. Darmo Kali ini poolnya itu 4 lantai. Parkiran semua isinya mobil. Dan di sini ada produk lain selain taksi ya. Ada rentalnya, Golden Bird-nya. Ini ada berapa mobil bahan teman-teman? Ini bahan semua nih. Ini bahan semua. Kalau di sini enak terang ya. Terus di belakang juga ada mobil-mobil yang sudah dicat sebenarnya. Sambil kita nyariin Almera ya sebentar ya. Sudah dicat ya. Ini ada unit free warna putih. Mana? Oh iya, itu dia Almera. Almera, duh.
ini banget cari Almera. Saking pingin taunya. Oh iya, ini ada berapa? Informasinya tuh ada berapa, Pi? 10. 10 unit. Tapi di sini ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6 ya. Oh, gini ya bodinya ya. Bodinya ini teman-teman ya, kita coba lihat yang paling ujung ya. Dia luas sih sebenarnya kalau dari luar sekilas ya. Jadi lekukan kayak lekukan bagasi gini masih kelihatan. Ada emblem besar Almera, kemudian ada Nissan di sini. Butuh banyak pengerjaan soalnya. Kemudian untuk stop lamp juga desainnya itu luas, hampir kayak Etios kali ya belakang. Atapnya dia atap juga kayak Gen 3, ada desain ndak ratanya gitu dikit. Oh, nggak dikunci, syukurlah. Interior, wih luas ya. Wih, ada sensor pintu kalau dibuka gitu ya. Ada sensornya. Cuma nyalain satu deh mas, dinginin dulu. Injak koplingnya dulu bro. Antisipasi, depanmu tembok soalnya. Kilometernya nanti orang menjawab. Berapa? KM-nya berapa? 2000. Iya, gak rendah sih. Ya kayak Surabaya ya, 2000-an. Mungkin di sana jarang dipakai. Mobil masih plat B teman-teman, tapi sudah plat hitam. Tampilan depannya suka gak sih? Kayak Gen 2 gitu deh. Jangan dibandingin dia sama Gen 3 ya, karena dari harga sama desain jauh berbeda. Ini desainnya lebih banci ya. Matanya nyemblung. Nyemblung apa ya? Matanya nyemblung katanya. Desain depannya memang gini. Ini mobil tapi kalau di-upgrade kayaknya jadi bagus. Karena ada grill ini juga. Grillnya lumayan besar gitu. Terus untuk grill bawahnya lumayan juga. Fog lampnya belum ada ya, jadi standarnya taksi begini. Sebelum kita ke interior, spion bentuknya begini, gemuk banget spion ini. Kayak spion apa ya gini nih ya? Avanza kayak. Avanza. Kecil. Enggak, tapi untuk lensanya, cerminnya ini kecil. Kecil banget, pelek kaleng ya. Namanya juga bekas taksi ya, peleknya masih kaleng. Terus kaca belakang ini yang suka pak, kaca belakang agak bundar begini jendelanya ya, kelihatan lebar gitu ya. Ntar kita masuk ke interior, kita lihat warna lain sebentar. Ini ada warna hitam, kemudian ini warnanya abu-abu ya kalau ini ya, abu-abu grey. Abu-abu itu ya grey. Iya ya, abu-abu grey. Ini kayak warna mobilnya. Oh bagus, abu-abu grey. Untuk stop lamp ini dia ada lampu, ini apa ya? Coba diinjek remnya, coba injekin. Saya mau tahu gimana sih. Nyalain lampu kota. Oke, kalau lampu kota nyala itu. Oh ya, ini lampu remnya, kemudian ini rating, ini lampu mundur ini. Ya, yuk mundur. Ya, ini lampu mundur. Ya besar banget ya lampu mundurnya ya. Enggak apa sih, bagus. Udah ada cukup. Buka bagasi deh, seberapa luasnya bagasi. Netralin dulu mobilnya, Kak. Dah. Kompak banget, Pak, bagasi nih. Iya, kita cari mobil yang lain. Bagasinya bukan sih kayaknya, dia bukanya malah ini tangki. Kamu bukanya tangki. Oh, bukanya tangki. Oke ya, kita lihat warna lain dulu. Ini ada abu-abu. Abu-abu. Sebenarnya sih cakep lumayan, kalau desain belakang saya lumayan suka. Cuman sampingnya itu rada gimana gitu ya, kayak besar gitu jendelanya. Tapi mungkin efeknya kalau jendelanya besar begitu di dalam kelihatan jadi lebih luas, di perasaannya lebih luas mungkin begitu. Ini yang silver. Jadi teman-teman, Nissan Almera ini kalau sejarahnya sebenarnya lebih panjang daripada limo. Jadi Bluebird dulu juga pernah pakai produk Nissan, tapi yang Sunny seingat saya. Tahunnya 2000-an waktu itu. Sementara limo kan baru muncul 2003 Vios Gen 1. Nah ini ada juga satu lagi warna hitam.
teman-teman total ada unit itu 10 untuk Almera. Jadi kalau teman-teman berminat, segera aja order. Harganya memang buat low budget cocok banget. Jadi enggak nyampe 60 juta bisa jadi, karena harga dasar di 65 belum dipotong diskon ya. Kita lihat interior ya. Kita lihat satu interior yang warna hitam ini. Untuk headlamp saya masih belum tahu teman-teman, belum ada gambaran kalau untuk spare part nanti bagaimana. Rasanya sih masih tetap bisa dicari, enggak bakal terlalu sulit karena Nissan Almera cukup banyak. Nah, ini dia interiornya. Saya boleh masuk. Oh, bukanya gini, Om. Nih loh. Tuh. Buka sendiri tuh gini. Iya, tah. Iya. Coba lagi. Bagasi. Oh, buka bagasinya. Apik juga ya tombolan begitu. Ih, baru tahu ya teman-teman, maaf ya, kayak orang udik banget. Memang baru ketemu sama Almera. Untuk bagasi luas banget, sama seperti Vios Gen 3. Terus rapi ya, rapi bagasinya, kita lihat bawahnya. Oke, tempat ban serepnya juga luas banget, towingnya masih lengkap. Dongkraknya kenapa ada dua ya? Bonus kali ya, tempat dongkraknya di sini ternyata. Jadi di dalam mobil nggak ada dongkrak, kalau Gen 3 di dalam dongkraknya. Ya. Saya mau masuk dulu ke interior, coba interior belakang ya. Kamu mau nyalain bos? Nyalain dong. Wih, interior belakang. Oh, ini malah tambah rendah ini, Pak. Hah? Kilometernya rendah. Kilometernya rendah. Halo. Wih, ini gerombolan garasi Vios. Halo. Kalian tahu aja kalau kita lagi di sini, hah? Tuh kan. Kipri bersama dengan kerucil-kerucilnya. GPS. Nih. Ini untuk handle pintunya. Handle pintu kayak gini. Duh. Kurang senang tapi pegangnya enak. Terus bagasi interior di dalam ini kabin luas banget, perasaannya bener kan kalau udah kacanya lebar begini yang pojok ini, jadinya luas lega gitu. Terus untuk di belakang ya, ini masih pakai engkolan gini, kalian bisa upgrade nanti. Kemudian ada lampu kabin satu di tengah sini. Nah, ini ya ke detailnya kalau untuk sampingnya tuh. Untuk tempat minum ada juga di sini, kemudian juga ada tempat nalo barang di sini, sebelahnya handrem di sini juga. Lu kok lepas itu sih? Ya nantilah ya diperbaiki. Itu ada botol handle juga di sini, tempat botol. Terus ada untuk ini apa namanya, charger di situ. Terus itu apa, aduh, laci. Buka dong. Untuk laci, wow, lumayan sih, luas banget. Untuk laci bawah tuh, atas juga laci harusnya, Mas. Enggak ya? Atas laci. Ini. Ya itu laci. Apa ini khusus apa? Terus untuk AC. AC itu ada berapa outlet? 1, 2, 3, ada 4 outlet. Ini 2 yang tengah ya. Kemudian sana ada 1 outletnya. Lumayan servisnya untuk head unitnya masih pakai single din. Bisa kalian upgrade juga kalau ini. Cuman yang memang agak kelihatan rada gimana gitu memang ini ya. Operasional untuk AC-nya, tombol-tombolannya nih. Wih. Kilometernya untuk kipasnya, kilometernya masih 189.000. Menarik ya teman-teman. 189.000 Nissan Almera. Ini untuk ininya, flowing udaranya. Nah. Ini untuk kemudian ini untuk kipasnya, terus ini untuk dia ada heaternya. Ini yang beda sama Gen 3. Dia ada heater. Ini kalau kesini jadinya lebih hangat. Aduh, Bi. Lumayan sih, dingin. Terus ada ini sun visor, ada namanya sun visor. Ya, spion tengah. Untuk dashboard, dia dashboard sebenarnya sih cakep, cantik. Kan untuk speedometer dan perangkatnya sudah ada di melengkung, sudah ada di depan setir, dan dia digital. Odometernya digital kayak Gen 2, tapi untuk ininya masih manual jarum ya, untuk RPM sama kecepatan. Apalagi ya. Untuk di pintu ada bottle handle atau tempat naruh botol di situ. Cuman ya ini ya, gagang pintu dalam ini lucu juga ya sebenarnya ya, Mas ya. Ya sih. Kemudian pengaturan spion dia masih manual begitu. Manual. Manual ya. Tapi lebih enak, Pak, manualnya. Kenapa? Karena di sini. Biasanya kan di sini. Oh gitu. Iya. Coba pegangnya gimana megangnya? Gini. Oh. Gak boleh ngeres. Gak boleh ngeres, Pak. Ya. Ini untuk tombolan lampu hazard yang ada di tengah sini. Oke, saya boleh masuk di situ, Mas. Boleh. Saya mau nyoba satu unit.
kita bakal coba, kita kendarai rasanya gimana sih Nissan Almera. Ini ada bottle handle-nya juga di sini. Oke. Oke, untuk setelan jok sih sama ya kayaknya. Setelan jok bawah ada di sini, terus untuk ini senderan pintunya ada di sebelah sini setelan joknya. Kita coba. Wih, lumayan ya. Di tempat kemudi juga sebenarnya agak lega. Lega banget karena dia kabinnya cenderung memang agak luas. Koplingnya lumayan keras tapi ya. Mas Raffi, bantu dong pegang kamera. Boleh. Saya mau nyoba satu unit. Kita nyoba aja sekalian turun tangga nyoba handlingnya kamera. Istimewa. Salah. Aduh. Saya nyoba satu. Dudukan setirnya ada setelannya enggak ya? Setir juga ada setelannya. Ada setelannya. Dia enggak ada setelan setirnya ternyata. Wah, ini ada. Jadi bisa naik, bisa turun ini ya. Ini kalau naik segini buat kalian yang agak tinggi orangnya. Agak pendek, ya turunin aja. Nah, satu hal ternyata teman-teman, di sini di driver ada SRS airbag-nya. Ini tuh harusnya. Saya pikir ini tadi laci, Mas. Ternyata bukan ya. Bukan. Airbag kah? Mungkin. Ini ada SRS airbag di sini untuk driver. Ini cukup aman, safety. Nilai plusnya dia ada airbag. Nilai plus. Aja ya, coba ya rasanya gimana. Oke, kita coba dulu. Oke, kaki-kaki masih lumayan. Oke, ini mungkin munting mesinnya kurang sip nih, lumayan nyendal-nyendal rasanya. Kita udah bisa nyoba keluar kantor ya. Harus lunas, bro. AC-nya dingin, tapi anginnya. Ada suara itunya ya. Letak-letak. Yang berisik memang ini, apa namanya? Personelingnya ini. Senang aja sama mobil ini, walaupun bukan di kategori suka banget gitu, suka gitu aja. Banget pak? Enggak. Suka tapi enggak. Kalau lihat harganya sih oke. Kita sekarang coba lihat mesin ya. Mana ya? Oh iya, ini central lock-nya di sini masih bisa. Suka, tapi gak suka banget. Pak, kalau dibanding sama apa? Vios? Menurut Bapak? Ya, Vios lah. Masih Vios ya, cuman untuk low budget, inilah low budget ini cocok. Karena dia ada airbag juga ternyata. Airbag sudah ada ya? Iya, ada airbag. Wah, mesinnya padat juga ya? Padat. Ini untuk ini ya? Astaga. Pendek banget. Nih ya teman-teman, kita lihat mesinnya. Cek, kita hari ini ngevlog bareng, ada 3 channel nih. Ada ini. Ini anaan. Ini udah besar. Ya, versi Vios. Ini anaannya nih. Tuh. Kita bareng. Ini mesinnya. Ini spesial kali ini. Vios Mandala sama Vios 7.
Kalau mesin nih dia kelihatan padat gitu Pak Kip ya? Benar Pak. Padat, terus ini sih masih halus karena kilometernya cuma 189.000. Oh, jadi lumayan. Tadi 200. 189.000. Cuma kalau tadi saya kendarai handlingnya masih kurang lah. Masih kurang. Dibanding Vios. Nah, memang Vios secara ya. Harga jauh. Kemudian kalau tarikan kayaknya ini kayak Vios Limo Gen 2 malah. Gen 2 ya? Iya. Lebih lincah. Jauh lebih lincah bakalan. Pegangan setir dan lain-lain juga memang jauh lebih lincah. Ini untuk interior rumah mesinnya. Dia menggunakan mesin kalau yang ini 1500 cc Pak. 1500 cc. Kode mesinnya nanti HDR. HDR. Hanya 10 unit Pak ya. Hanya 10 unit sementara. Tapi kalau ada yang minta 15 kita ambilin lagi loh. Cuman kelemahannya warnanya hanya ada 3 pilihan untuk tadi gitu aja. Cuma ada hitam, terus ada ini abu-abu sama silver ya. Itu. Gundak banget sih desainnya ini ya. Nah itu teman-teman kira-kira untuk Almera. Teman-teman kalau berminat bisa menghubungi sales-sales kita yang sudah kalian kenal. Silakan. Karena cuma 10 unit jadi butuh agak cepat. Ya, butuh agak cepat gitu. Saya test drive dulu ya. Boleh, silakan coba aja. Kalian butuh cepat, butuh rebutan kayaknya jadinya. Karena baru ini Surabaya. Untuk plat, masih plat B. Jadi kalian memang butuh ekstra nanti untuk cabut berkas. Butuh cabut berkas, biayanya kira-kira ya ikut Jakarta ya teman-teman. Nanti kita carikan harga yang terbaik lah. Gitu. Itu dulu vlog kita hari ini. Mudah-mudahan nanti membantu buat kalian jadikan referensi saat memilih Nissan Almera yang tiba-tiba saja datang ke Surabaya. Oke, kita mau ngambil gambar untuk tambahan lengkapnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia.